warahmatullahi wabarakatuh, sobat fishing. Hari ini kita coba di spot wader lagi ya. Saya penasaran sama ikan nilanya itu. Ikan nilanya berenang-berenang di dasaran deh ya. Oke, sobat fishing. Saya hari ini sendirian. Anak saya tadi masih tidur, baru bangun sih dia. Jadi saya nggak ajak dia. Jadi masih kita mancing di spot ini ya, pinggir jalan raya. Mancing masih pakai tegek ya, sempat fishing. Ah, ini spotnya nih. Ini spotnya. Jadi semalam dapat nila sekitar 6 jari lah, sempat fishing. Ada videonya di sini ya. Nah, tapi strike-nya nggak terekam karena belabakan kemarin, hampir lagi udah lepas ikan nilanya. Oke, saksikan ya video ini sampai tuntas. Semoga kita tetap sehat selalu. Yang telah mensupport selama ini channel Pejuang Fishing Batang Jeffrey. Ya, saya ada 6 jestri ya, 6 baju. Oke, sobat fishing, ada 6 nih, ada ukuran SL 3 pieces, 3 baju, L 3 baju ya. Nanti saya akan pilih, saya akan kirim lah salah satu, ataupun saya nanti ya. Terima kasih yang telah mensupport channel Pejuang Fishing Batang Jeffrey ya. Oke, saksikan terus channel Pejuang Fishing Batang Jeffrey dan selalu tetap menjaga kesehatannya. Oh ya sobat fishing, untuk jestri ya, untuk baju kemarin yang saya upload akan segera terkirim ke mana ya, Tanjung Balai Asahan. Oke, ada di sana support kita, subscriber kita. Ntar akan muncul ya satu lay baju jestri ke Tanjung Balai Asahan ya. Segera nanti kirim alamatnya, nanti kita segera kirim juga. Oke. Sampai ketemu nanti paketnya ya, sampai ke tempat tujuan segera dikirim ya sobat Tanjung Balai Asahan. Oke, terima kasih supportnya dan semoga bermanfaat lah, hanya cuma bisa selai baju ya, jestri cendramata dari Pejuang Fishing Batang Jeffrey ya. Ya, ditunggu ya paketnya, ditunggu jestrinya ke Tanjung Balai Asahan. Ntar ada di deskripsi ya, nanti cek nanti. Oke, terima kasih. Pejuang Fishing Batang Jeffrey. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Kita masih pakai tegak ya sobat fishing ya. Setelah mancing di gorong-gorong sih sebetulnya ini, seperti di gorong-gorong. Jadi rakitan mata kailnya begini sobat fishing. Nah, dua mata kail ya, dua mata kail. Beginilah mancing di pinggiran ya, mancing danau biasanya saya begitu caranya, begini ya ini sobat fishing ya, mata kail biasa lah. Nah, terus nanti umpannya sembarang. Umpannya saya pakai hari ini pakai jangkrik. Pakai jangkrik. Ini pakai jangkrik. Dapat lele di sini sama ikan nila. Ikan wader. Ini sebetulnya spotnya ikan wader seperti sih. Ikan wader semalam ada dapat lah. Kita pakai pelampung ya.
lampungnya lampung buatan sendiri lah sobat fishing. Ini belum anti badai nih, cuma anti gelombang aja nih pelampungnya nih sobat fishing. Saya buat anti badai katanya lampungnya, kita buat anti gelombang aja lah sobat fishingnya. Sebagai jangkrik mampir bentar di pasar lah, mata kain dananya biasanya dari pantat bule ke kepala. Kita coba ya, coba mulai ngomongin. Pusing, tengok tuh. Ini lagi dapat. Pusing, tengok nih. Dapat lele sobat fishing. Kenapa buat bising tuh? Tuh. Biar lampan aja dulu. Tuh. Nah, bawa lari. Ini sobat fishing tuh nampak kan? Oh, angler tuh. Banyak. Cuma itu tadi. Vlog dulu kita. Datang lernya. Saya jam 8 tadi kemari. Mantap ya bang. Oh, lelenya ke sana larinya ya. Iya. Lele terdampar.
Banyak lilinya sini sempat fishing nih ya, lili terdampar. Oh. Si. Oh, angler batu aji itu, Pak. Ini spotnya water, jadi tempat lili, jadi sarangnya lili. Banyak sih ikan mujairnya itu pada berenang-berenang tuh, nampak itu sobat fishing gua. Itu saya pasangin buku payung gitu, mana tahu nyangkut nanti kan. Lili dia. Kena kumisnya lagi. Yo, asik. Asik. Isi. Ini. Mana dia? Asik gitu, 4 jari tuh, 4 jari boleh lah. Kanila. Akhirnya ngangkat juga ya. Mantap. Oke. Okay. Eh? Kepala disandet ya. Berarti feelingnya kuat juga ya, orang pemancing ya. Geram dia lihat ikannya berenang-berenang di atas. Sandet akhirnya. Dan umpan dimakan. Nyantol kepalanya kan. Ya sobat fishing, kita mau cek dulu itu ya bubu payung ya. Tadi sembari mancing kita celupin bubu payung itu ya sobat fishing ya. Dapat ikan apa ya? Tadi kita kasih pakan apa ya, umpan pur ya. Kita kasih pur, kita celupin sembari kita mancing. Oke, kita cek ya sobat fishing di sana itu di dekat alurnya gorong-gorong ini ya sobat fishing.
makan cepat tuh. Bolehlah untuk makanan ikan di akuarium kita ya, sobat fishing ya. Ada berapa ekor tuh? 9 ekor. 9 ekor sobat fishing. Oke, kita masukkan tak emas dulu. Lima ya. Lima, tujuh. Lima, dua kan, tujuh. Delapan. Nih, lagi nih, seperti sini. Sembilan ekor. Nanggung kali ngasihnya, sobat bising. Nah, sembilan ekor. Sembilan ekor, jadilah di akuarium itu ada ikan cana, ikan toman, 8 ekor. Berebutlah dia nih sobat fishing. Kita kemas-kemas sobat fishing. Dapat ikan sepat, dapat ikan lele. Oke. Sampai jumpa di spot-spot lainnya ya sobat fishing ya. Tetap jangan lupa jaga kesehatan selalu ya. Kita akhiri dulu lah mancingnya. Udah dari tadi sobat fishing kayaknya udah jam 1 lewat siang, jam 1 lewat. Tadi saya datang jam-jam 8 sini. Ya. Tidak naik ikan wadernya sobat fishing. Yang naik dapat ikan lili. Jadi hasilnya sobat fishing. Lilinya ya sedang-sedang lah, kecil-kecil. Nah ini lili jumbo. Adalah 5 ekor nih. Jadilah untuk lauk si Akil ya. Jadi tadi dia nggak ikut. Nah ini 4 lili. Kan wadernya tidak naik sobat fishing, kan wadernya. Sobat fishing, sampai ketemu di spot lainnya ya. Di spot-spot yang akan kita ini nanti kita telusurin. Ya, terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya selama ini sobat fishing. Ya, sampai ketemu, saya akhirin ya di spot kali ini. Niat kita hanya cari ikan wader ya, tapi yang dapat cuma lele ya. Oke sobat fishing, sampai ketemu di spot-spot lainnya ya. Saya akhirin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.